Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengaku tak tahu adanya 3 orang warga negara Indonesia yang divonis bersalah di Singapura. Mereka dijatuhi hukuman karena memberikan dukungan finansial terhadap aksi terorisme. Itu di mana? Di Singapura, Pak. Saya baru dengar. Ya tentu kalau orang mendanai teroris itu berarti sudah teroris juga. Karena kalau di dalam hukum itu sesuatu yang keikutsertaan atau bersama-sama, itu berarti tindakannya sama, tinggal pembuktiannya. Tinggal pembuktiannya nanti. Kita lihatlah prosesnya. Besok juga akan saya tanya ke BNPT.